Puluhan ibu-ibu komunitas pecinta tas bermerek di Gresik punya cara unik untuk mengenalkan koleksi tas miliknya. Mereka berlenggak-lenggok di sebuah kafe, memamerkan sejumlah tas layaknya seorang model profesional. Selain sebagai ajang tali silaturahmi, pertunjukan ini juga menjadi cara tukar informasi untuk berburu tas bermerek yang digemari. Layaknya model profesional, mereka berlenggak-lenggok memamerkan tas bernilai mahal pada sejumlah pengunjung kafe di kawasan Kebomas. Tak puas berlenggak-lenggok, mereka kemudian menggelar aksi manekin selama 15 menit. Tas koleksi mereka memang bukan tas biasa dan diklaim asli. Setiap tas memiliki sejarah dan harganya cukup mahal, mulai dari 2 hingga 10 juta rupiah. Setiap tas yang mereka bawa kemudian ditukar saat aksi door prize. Baru itu gamesnya, soalnya kan saling berinteraksi, kita nggak kenal jadi kenal, yang anggota-anggota sama anggota baru, anggota lama jadi kumpul. Selain sebagai ajang memamerkan tas koleksi, aksi kumpul-kumpul juga digelar untuk menjalin tali silaturahmi dan ajang tukar informasi untuk mencari tas-tas yang digemari serta berbagi tips bagaimana cara merawat tas yang benar. Tujuannya ya untuk saling berbagi info tentang kosil, tips, kayak perawatan, kayak ya semua tentang kosil lah. Bagaimana caranya merawat, bagaimana caranya beli yang terasa itu di mana. Komunitas pecinta tas bermerek yang sudah 1 tahun berdiri ini, saat ini berjumlah sekitar 360 orang. Dengan adanya acara kumpul bareng ini, mereka berharap anggotanya bertambah semakin banyak. Miftahul Arif, Gresik.